From the moment that I wake up, put on my makeup, you are right there with me Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough, you know everything about me You heard every prayer that came from my heart, and you love me, yes you love me Woo! When I think of how you made me, it's amazing, I reflect your beauty Every moment that I'm living, no counting, your thoughts toward me oh! Oke, okay, aku share screen dulu deh ya. Aku share screen dulu ini. Oke, uh, oke, okay. okay, apakah sudah kelihatan? Sudah pas, tapi agak terlalu besar. Boleh di zoom out. Oke, okay, sudah. Oh. Oke, okay, udah ya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Huh. Oke, okay. okay. altruism. Uh, saat ini uh, banyak banget yang lagi sedang memperbincangkan topik ini karena ini dianggap jadi salah satu sumbangsih yang bisa membuat uh, kehidupan orang uh, jauh lebih baik gitu ya. Apa sih arti kata altruism ini? Kalau menurut uh, arti daripada Oxford, itu adalah uh, belief atau practice yang disinterest atau selfless, selfless ya kata kuncinya ya for the well-being of others ya yeah. uh, uh, ada terjemahan yang lebih uh, baik lagi di sini the fact of caring about the needs and happiness of other people and being willing to do things to help them even it brings no advantage to yourself jadi maksudnya adalah Uh, altruism ini adalah istilah yang saat ini sedang diperbincangkan oleh dunia, gitu ya. Uh, 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 dan dunia sedang berusaha mau mencari tahu, dan banyak banget buku-buku tentang hal ini. Uh, ini yang by the way yang terbaru aku baru masukin hari ini, which is uh, 5 Mei, sehari setelah uh, aku ulang tahun, gitu. Dan memang dalam dua hari ini adalah waktu yang tercepat yang tidak pernah aku bisa bayangkan. Kalau kemarin... Uh, aku masih baru 41 tahun, tapi saat ini udah langsung 42 gitu ya. Jadi nggak sangka dalam satu malam hidupku udah berubah banyak gitu loh. Nah, atau apakah itu disebut dengan penuaan dini ya. Nah, ini uh, dari uh, apa uh, dari koran, bahkan ini dari aku ambil juga dari World Economic Forum ya. Uh, jadi ini perbincangannya bukan cuma di uh, kalangan yang ece-ece gitu. Tapi yang World Economic Forum apa sih efektif altruism philosopher explains ya. It's time to change the world ya. Mereka pengen mengubahkan dunia gitu. Seberapa sih bisa efektif altruism altruism club gitu ya. Semuanya ini apa namanya? bertanya gitu loh. Seperti apa gitu ya. Nah, arti kata dari apa dari altruism itu sendiri artinya Uh, diambil dari, sorry, diambil daripada uh, bahasa aslinya itu adalah diambil, diambilnya dari latin yaitu alteri, ya. alteri huic nah itu artinya adalah uh, to this other atau somebody else, jadi buat orang lain jadi uh, saat ini dunia dengan uh, kalian juga tahu uh, populasi yang semakin membesar saat ini Indonesia sudah uh, 280 juta uh, penduduk dan kita juga sudah uh, mungkin sebentar lagi udah 8 miliar, 9 miliar, mungkin udah 10 miliar ya penduduk dunia ya dengan cepat banget tuh. Dulu aku ingat aku masih di level mungkin dulu masih baru 6 miliaran gitu loh penduduk bumi, tapi sekarang udah semakin tambah banyak. Nah, mereka mau mencari sebuah uh, hal yang sangat dibutuhkan oleh dunia gitu. Dan hal ini yang selama ini uh, kehilangan gitu loh. Uh, jadi, uh, mereka berusaha berpikir banget uh, gimana caranya supaya mendapatkan hal ini gitu yaitu apa sih? yaitu uh, keinginan untuk kita mau melakukan sesuatu bagi orang lain. Gitu loh. Keinginan untuk supaya kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Entah kamu bikin sebuah klub atau kamu bikin sebuah uh, apa hal-hal tertentu gitu ya. Dan uh, uh, itu diharapkan bisa membangun dan diharapkan bisa berkontribusi. Kalau bahasa uh, perusahaannya itu adalah uh, CSR ya. Corporate Social Responsibility, jadi kayak uh, company uh, memberikan sebuah uh, bagian di dalam uh, di dalam unit usahanya juga untuk bisa berkontribusi lah kepada uh, keadaan sekeliling atau sosial gitu ya. Nah ini adalah merupakan uh, arti kata daripada uh, altruism itu sendiri. Nah kalau teman-teman perhatikan ya fenomena yang sekarang ini banyak terjadi gitu ya. Kita melihat sudah berapa banyak biaya dana yang digelontorkan di bidang pendidikan, di bidang air bersih, kasih makanan. Sampai hari ini masih ada nggak orang yang nggak bisa makan? Masih banyak gitu loh. Ya, kalau di BCC kalian ada yang kurang makan, boleh langsung menghubungi hambanya Jonathan Vero. Nanti pasti langsung dikasih makan sama dia gitu ya. Silahkan gitu. Uh, tapi harus datang ke kedainya dia gitu ya, belum bisa kirim kayaknya. nah Anyway, uh, uh, satu hal yang uh, membuat aku bingung adalah uh, aku mencari, aku banyak banyak buku ya, banyak banget buku yang uh, uh, menjelaskan tentang altruism ini, tapi semuanya uh, gak jelas gitu loh. Kayak Tumpang Tindih aku bacain ya. Jadi altruism itu bicara tentang egocentris. ya, dan crystallization for the ego. Itu bicara uh, the champions of the selfishness gitu ya. Uh, having hatred or uh, uh, having hatred for yourself gitu. The shortfall of empathy. Jadi terminologi kata yang dipakai ini kalau aku bilang kayak sama aja gitu loh. Tapi dia membuat uh, 900 halaman gitu, uh, buku se uh, setebal 900 halaman untuk menceritakan sebuah uh, hal yang uh, kok sepertinya kalau di dalam firman Tuhan sudah dilakukan bahkan dari uh, guru kita dari Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dunia berusaha mau mencari sebuah arti kata yang uh, sepertinya kayak susah gitu ya tapi kalau buat aku uh, ini adalah sebuah kata yang sebetulnya sangat sederhana sekali ketika kita ber berbicara tentang altruism sebetulnya dunia sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus Bagaimana seharusnya altruisme itu terjadi Bagaimana seharusnya eh, eh, sampai sejauh mana bahkan limitnya gitu ya belum pernah ada kejadian ada seseorang yang bisa memberikan hidupnya atau bahkan nyawanya bagi orang lain yang tidak memiliki kepentingan biasanya ini terjadinya mungkin dalam hubungan keluarga misalnya ayah ke Anak, orang tua ke anak, atau anak kepada orang tua, gitu ya. Tapi sebetulnya, dunia perlu belajar dari sejarah, bahwa sebetulnya dari awal sekali, uh, guru kita bersama yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan altruisme, bahkan sampai ke dalam titik yang terdalam dan belum pernah ada yang bisa ngalahin. Dan hasilnya, apa di atas daripada Bukit Kalvari itu uh, keadilan ditegakkan dan di atas bukit kalvari itu kejahatan dikalahkan dan di atas bukit kalvari itu ada kasih atau ada cinta yang ditunjukkan cinta yang sejati dan di atas bukit kalvari itu juga ada pengampunan yang di, yang diberikan kepada kita semua nah dunia perlu sekali untuk bisa uh, memahami hal ini apa yang uh, kita pelajari itu memang uh, harus kita akui jauh lebih dalam Nah, kata yang sering dipakai di dalam Alkitab itu namanya adalah compassion. Ketika aku menyelidiki, arti kata ini luar biasa dalamnya. Dikatakan bahwa Jesus showed compassion. Kemanapun dia pergi, dia memperlihatkan ada compassion, compassion, compassion. Ketika aku mencari tahu artinya, ketika aku mencari tahu artinya, bahkan aku mendapatkan bahwa artinya ini penjelasannya jauh lebih lengkap dari yang tadi. gitu loh. Kalau Uh, compassion, asal katanya, itu adalah kompati. Kompati itu artinya adalah to suffer with atau to suffer together. Untuk kita, itu sama-sama menderita. Jadi, teman-teman uh, sekalian, kalau hari-hari ini ada yang kalian juga merasa lagi dalam situasi yang cukup berat, gitu ya, sedang alami banyak hal yang terjadi, ya, inilah yang Yesus lakukan. Kita sama-sama memberikan compassion kita. Kita sama-sama suffer together. Beda banget artinya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya berbicara do something for others ya. Yang yang tadi itu hanya do something for others. Tetapi kalau yang Yesus tunjukkan kepada kita, let's suffer together. Wow, derajatnya, level kebersamaannya di upgrade. Itu istilahnya mungkin dari cuman skala becak langsung jadi mercy BMW gitu ya. Kenapa? Karena itu benar-benar skala yang tinggi sekali. Dan e, setelah aku mempelajari lebih dalam, ternyata justru kita semua memerlukan compassion ini. Makanya di dalam firman Tuhan tertulis gitu ya. Bolehkah ada yang membantu membacakan dari Kolose 3 ayat yang ke-12? Aku bacakan bahasa Inggrisnya, lalu nanti kita siap-siap bacakan bahasa Indonesianya ya. Bolehkah sama-sama teman-teman yang menonton bersama boleh nggak kita juga siapkan? Nanti aku juga akan kasih waktu kita sama-sama baca di dalam e, bahasa Indonesianya, ya. Aku akan bacakan di dalam bahasa Inggris dulu, ya. Satu, dua, tiga. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, ya. Nah, silakan, bolehkah kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga untuk... Orang untuk bahasa Indonesia-nya ya, satu, dua, tiga, silakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang diputuskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Wow, luar biasa banget karena uh, dikatakan uh, di sini kita semua. Siapa itu God's chosen people? Apakah kita termasuk God's chosen people enggak? Berarti setiap orang-orang yang ada di tempat ini yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, kalian itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan enggak cuma dipilih, di sana dia bilang apa? Dikuduskan. Tapi enggak cuma dikuduskan doang gitu ya, tapi juga dikasihi. Dipilih, dikuduskan, dikasihi, keren banget. Nggak tuh, tiga jabatannya ya. Kalau kemarin ada uh, salah satu sister kita yang jabatannya naik sampai tiga ranking dalam waktu berapa minggu gitu ya. Nah, kalau ini kita langsung diberikan tiga hal ini gitu ya, dikuduskan, dikasihi, dan juga bahkan dipilih gitu loh. Tiga-tiganya itu diberikan kepada kita ya. Nah, uh, berarti. Uh, dibilang di sini apa kenakanlah compassion itu. Lalu kemudian di dalam juga Efesus 4 ayat yang 32 di sana dibilang apa be kind and compassionate to one another forgiving each other just as Christ God forgave you. Jadi compassion ini sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita semua tanpa lagi perlu khawatir atau ragu-ragu, kita semua sebetulnya bisa melakukan hal ini. Compassion di dalam bahasa Indonesianya, kalau aku nggak salah tangkap, adalah belas kasihan. Jadi ternyata dunia saat ini bergonjang-ganjing dan mereka mencari sebuah solusi akan dunia ini, dan menurut mereka yang mereka butuhkan itu adalah sebuah sikap altruis atau altruisme, sedangkan yang Kristus sudah beritakan dari ribuan tahun yang lalu itu adalah apa, justru bagaimana seseorang yang tidak mengenal orang lain memberikan standar tertinggi di dalam kehidupannya, yaitu apa nyawanya sendiri bagi penebusan untuk teman-teman dan aku. Bukankah itu luar biasa sekali, gitu ya? Jadi, karena kita semua sudah diberikan oleh Kristus, berarti kita bisa memberikan kepada orang lain karena actually God already gave it to us ya Tuhan sudah memberikan kepada kita belas kasihan itu sendiri ya 1 Peter 3 uh, verse 8 Finally all of you ya kan all of you kan all of you be like-minded be sympathetic love one another and be compassionate and humble ya jadi dijelaskan all of you dia bilang setiap daripada kita membutuhkan belas kasihan ini, ya. Aku mau lanjutin cerita si kok di kedai tadi. Aku masih untung masih keinget, ya. Jadi ketika aku lagi sedang makan bersama dengan Selin, lalu tiba-tiba singkok ini mulai uh, apa uh, puter lagu, gitu kan? Lalu aku bilang, nah, lagunya lagu Kristen nih kok? Iya. Dari mana asalnya? Dari Bangka, gitu kan? Oh bisa begitu ya? Oke. Okay. Dan uh, tahu nggak apa yang terjadi? Pada waktu itu, ini kejadiannya, uh, aku nggak tahu lah singkong umurnya udah berapa, udah 60-an kali ya. Udah lama banget. Uh, mungkin kejadiannya 30 tahun yang lalu gitu. Mungkin ya, I don't know lah ya. Pastinya, tapi udah pasti jauh karena dia udah tua gitu kan. Dan uh, yang terjadi adalah, dia adalah salah satu sales uh, sebuah produk elektronik yang waktu itu sedang uh, cukup berkembang. ya Kalau kalian pernah dengar nggak yang namanya produk uh, Electrolux? Tahu nggak tuh? Mereknya adalah Electrolux. Aku nggak tahu sekarang masih ada nggak. Sekarang kayak kurang ya. Digantiin sama Daikin atau yang lain ya. Nah, dulu adalah salah satu yang cukup keren itu Electrolux. Gitu. Dia adalah salah satu sales. gitu. Nah, yang menarik adalah ketika dia lagi sedang uh, dikejar-kejar uh, target yang seharusnya dia, dia uh, tutupin, dia udah berusaha mencari penjualan, tetapi dia nggak menemukan. Nah, suatu ketika dia menemukan ada uh, seorang pendeta yang tanpa sengaja datang ke tempat dia, ke toko dia, lalu kemudian uh, datang gitu ya, terus uh, bilang memerlukan uh, AC gitu loh. Nah singkat cerita, uh, pendeta ini juga nggak sangka harganya mungkin terlalu mahal gitu. Jadi dia, uh, pendeta ini kayak masih ragu-ragu. Nah si sales ini karena dia berpikir bahwa uh, dia mau kejar target, jadi dia bilang gini deh, saya yang keluarin DP, habis itu kamu yang cicil. Saya percaya sama kamu, gitu loh. Jadi supaya bisa nutupin target bulanannya dia, gitu loh. Oke, mereka ngedeal, dan itu dilakukan, gitu ya. Uh, jadi langsung diberikan uh, DP-nya, nanti langsung cicil, berarti targetnya tembus. Lalu, uh, emang uh, salah satu hamba Tuhan ini menarik ya. Hamba Tuhan ini, uh, dia bilang, oke, okay, uh, boleh nggak saya berdoa buat Bapak, gitu loh. Bapak orang dari mana ditanya gitu, kan? Oh iya, saya orang daerah. Blablabla. Oh iya, saya doakan ya. Oke, okay. uh, saya doakan uh, yang bapak uh, uh, mau sekarang apa gitu loh. Terus dia bilang gitu, uh, kalau memang uh, Tuhan izinkan, saya mau jabatan, saya naik gitu loh. Udah, mereka doa secara sederhana gitu. Setelah itu, setelah itu ditinggal ya, ditinggal uh, 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 pulang gitu kan, uh, transaksinya selesai. Dan yang menarik, kakek atau opa ini ngomong sama aku gitu, percaya nggak? Satu bulan kemudian, saya yang tidak ada lulusan S 1 tidak ada lulusan sekolah pada waktu itu, tiba-tiba dapat promosi jadi manajer. Dia bilang, wow, gitu kan, <laughs> jadi manajer gitu loh. Wah keren banget gitu kan, nggak e, ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada jabatan apa apa, nggak belajar gitu, jadi manajer gitu. Terus si orang ini yang belum di dalam Tuhan, ya dia langsung, Wih ini, ini istilahnya dukunnya canggih amat gitu loh. Kok bisa upgrade hidup gue langsung dalam sebulan loh. Satu bulan loh. Ini cerita dari dia sendiri ya. Si akung-akung ini gitu. Dia datangin dong, uh, mau dapat yang lebih banyak. <laughs> Biasalah ya, kalau udah dapat sedikit rejeki, maunya lebih banyak gitu kan. Dicari gerejanya. <laughs> dari bon-bonnya dicari, didatengin lah ke gerejanya. Terus eh uh, pendetanya kan kaget gitu kan loh ini kok eh uh, kok datang ke sini gitu loh. Uh, iya uh, saya jadi manajer sekarang gitu ya. Dan nggak uh, pernah terjadi biasanya yang manajer itu mesti punya kualifikasi uh, sekolah gitu. Saya nggak sekolah tapi saya bisa jadi manajer. Oh ya, uh, Tuhan kita memang seperti itu gitu. Kalau misalnya uh, ada uh, kasih karunia Tuhan gitu ya, ada belas kasihan ya itu bisa aja gitu loh ini Tuhan kita Tuhan yang luar biasa gitu kan boleh nggak doain lagi katanya <laughs> dia minta didoain lagi <laughs> doain lagi saya mau jabatan yang tertinggi kali ini <laughs> didoain lagi <laughs> ini seriusan gitu uh, apa jabatan yang tertinggi gitu ya mungkin uh, bisa jadi kepala apa gitu dia bilang gitu kan ya terserahlah pokoknya sih jadi kepala lah gitu jangan manajer doang gitu uh, terus oke okay. kalau gitu kita sama-sama berdoa nah kalau udah kayak begini berarti eh, apa eh, kita mesti sama-sama doanya kepada Tuhan Yesus ya kok ya oke iya kita doa kepada Tuhan Yesus nah, setelah itu tapi dia masih masih ragu-ragu tuh ya eh, setelah itu mereka berdoa dan fast forward tiga bulan setelah hari itu berarti empat bulan dari pertama kali mereka ketemu dia jadi kepala cabang di Electrolux gitu loh <laughs> mind blowing banget kan <laughs> Nah, cerita yang aku mau ceritakan ke kalian itu bukanlah mau menceritakan pokoknya didoain langsung naik jabatan ya. Bukan that's not the bukan itu ya. Ya, tapi intinya pada waktu itu si engkau ini akhirnya si apa namanya si Akung ini akhirnya dia langsung jadi rajin ke gereja gitu loh. Dia bilang, gimana gue bisa menyangkal Tuhan Tuhannya orang Kristen gitu satu bulan jadi manajer tiga bulan jadi kacap nggak pernah ada sejarah kayak begitu gue ikut tuhan loh gitu loh <laughs> nah yang aku mau bagikan kepada teman-teman sekalian bukan cuma excitement excitementnya dipromosi atau naik gaji ya tetapi bayangkan dari sudut pandang Tuhan sudut pandang Tuhan ketika dia melihat seseorang yang memang hatinya itu lembut dia memberikan kesempatan yang sama ya dalam bahasa Uh, si Akung ini Si Ngkong ini Pada waktu itu Situasinya adalah Sales Situasinya dari sales Jadi manager Jadi kepala cabang Tapi bukankah kita semua punya Situasi yang keotik Seperti itu Seperti saat ini Mungkin saat ini Ada beberapa dari kita Yang lagi dikejar goal Dikejar target Atau merasa Mungkin kita lagi kurang banget Sama kan keadaannya Kayak si Incek ini Pertama kali dia ketemuan juga Dia lagi dalam keadaan yang kurang target ya tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan dia bisa bertemu dengan Tuhan Allah yang luar biasa yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus tapi nggak cuma ketemu sama Tuhan Yesusnya dia juga mendapatkan rezekinya yaitu apa mendapatkan kemuliaannya itu nah keadaan kita mungkin saat ini ada yang mirip mirip Apapun situasi keadaan kita, mungkin kau lagi pengen give up, ya, mungkin kau lagi pengen nggak uh, mau terusin lagi, mungkin berasa capek, males, udah mulai berjalan mau meninggalkan Tuhan, harus ingat bahwa tujuan daripada tantangan itu atau ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi tantangan atau ujian itu tujuannya untuk memoles kita supaya kita bisa ber apa namanya bercahaya, bisa glowing lebih besar lagi. Ya. Nah, itu loh yang sekarang aku mau bagikan kepada setiap kita, ya. Dan e, setelah aku selidiki lebih dalam lagi bahwa ternyata memang dia adalah e, Allah sang sumber dan dia adalah sumber daripada belas kasihan itu sendiri. Nanti kita akan belajar banyak apa sih yang belas kasihan ini bisa lakukan. Tapi saat ini aku mau aku mau bagikan dulu kepada teman-teman kita kalau merasa kekurangan di area sini, mungkin nggak semua bilang, gue nggak ada pes, kayak gitu-gitu. Contohnya apa? Gue kalau lihat orang buta, orang minta-minta, gue ludahin. Gitu kan? Gitu kan? Orang-orang misalnya kasih receh gitu, ini nggak, bawaannya kayak nggak, suka aja gitu pes. Pokoknya kalau ngelihat ada yang pengemis, minta-minta gitu, kayak pengen timbuk pakai tisu gitu kan. Nah itu, ya gimana pes gitu kan? Nah, nggak, nggak, nggak. It's okay, it's okay baca dulu firman Tuhannya ya. Firman Tuhannya bilang apa di sini? Ya, saya 54 ayat yang ke-10. Walaupun gunung-gunung itu bergoncang dan lembah-lembah itu hilang atau remove, ya, yet your yet my unfailing love, ya. Kasih setia Tuhan, ya. Kasih setia uh, yet my unfailing love for you will not be shaken. Nor my covenant ini perkataan Tuhan sendiri loh. Ya kasih setiaku kepadamu tidak akan pernah tergoncangkan, says the Lord who has compassion on you. Berarti permulaan daripada belas kasihan ini dari Dia, bukannya dimulai dari kita. Kalau semuanya itu dimulai dari Dia, that's make sense. 2 Korintus 1 ayat 3 dan keempat. Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, the Father of compassion. Bapak daripada segala belas kasihan, kita harus mengenal loh bahwa bapak kita itu bapak yang memiliki sumber akan compassion itu sendiri. Ya, baru setelah itu dikatakan apa? God of all comfort, ya, baru comfort, comfort, comfort. Tapi comfort itu datangnya dari mana? Compassion dulu ya. Mazmur 116 ayat yang kelima, The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Tuhan yang teman-teman kenal dan yang saya kenal itu adalah Tuhan Allah yang begitu kaya akan belas kasihan itu sendiri. Begitu kaya, begitu luar biasa. Lalu kemudian apa sih yang bisa kita pelajari pes dari compassion ini? Apa sih yang bisa kita dapatkan? Apakah compassion itu cuma bicara tentang kita uh, kasihanin orang, kasihanin orang? Hati-hati jangan kesaruh dengan altruisme. Kalau altruisme mungkin penekanannya hanya kepada itu, apa yang apa yang orang lain bisa kau berikan. Tetapi kalau compassion lebih daripada itu, ya dunia dikagetkan dengan sosok seorang. Yesus yang bagaimana sampai hari ini nggak tergantikan satu-satunya Tuhan yang berani menukar dirinya sendiri dengan kita hanya Tuhan Yesus saja. Nggak ada lagi yang lain. Nah, sekarang kita mau belajar ten things, 10 hal yang compassion itu bawa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, compassion bring new competence. Boleh ada yang membacakan Markus 6 ayat 34? Boleh ada yang membacakan Markus 6, 34. Satu orang, silahkan. Jesus start teaching the large crowd many things. Dikatakan di situ ada many things. Bolehkah ada yang membacakan Markus 6, ayat 34? Ketika Yesus... Ya, nggak apa-apa. One, two, three, go. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan akan mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yes. Lalu kemudian? Yang ayat 35 ya. So, he began teaching them. Oh ya, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yes, Aku mau kesaksian sama teman-teman sekalian ya. Kalau uh, dalam situasi yang sulit, Roh Kudus bekerjanya begitu luar biasa. Roh Kudus bilang dia adalah uh, dia adalah seorang pribadi yang bisa mengajarkan kepada setiap kita gitu ya dari Yohanes 14 gitu dan itu benar gitu loh. Uh, 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 bukan cuma uh, mengajarkan tapi betul-betul kayak bisa membukakan. Uh, aku secara pribadi uh, dulu bukan orang yang bisa main gitar gitu loh. Dan aku melihat ada seorang temanku yang nggak bisa juga dia main piano. Tetapi ketika uh, mulai ada belas kasihan, pengen ya uh, lakukan sesuatu buat Tuhan. Uh, paling nggak kita genjreng-genjreng lebih enak deh, walaupun mungkin mainnya hanya dua kunci aja gitu kan. Daripada hening gitu kan. Mau dong. Nah, tergeraklah. Nah, hati kalian mulai tergerak nggak? Yang, yang perlu diperhatikan saat ini ada gerakan nggak di dalam hati kalian ketika kita sedang berbicara uh, sosok Kristus, ketika kita sedang berbicara firman Tuhan, ada, ada tergerak nggak? Apakah hati kita ini bergetar nggak saat ini? Nah kalau iya, mungkin sebetulnya ada yang Tuhan bisa berikan kepada kamu. Cuman kamu jangan stop sampai di situ. Jangan cuman hatinya bergetar sebentar terus udahlah. Ya, enggak, be creative, do something. Aku masih ingat ada masa-masanya waktu itu aku pegang gitar lalu masih belum bisa belum bisa ngerti kunci gitu kan. Lalu aku pencet-pencet aja tuh, aku pencet-pencet aja kuncinya. Suatu ketika dapat kesempatan ada beberapa artis yang datang ke China waktu itu aku yang bawa mereka untuk kita KKR di awal dan waktu aku main baru mereka bilang e, tolong dong eh, bro itu di pencetnya yang A7. Aku bilang A7 tuh yang mana? Yang tadi lu udah pencet katanya. Yang mana? gitu aku bilang. Yang tadi kamu udah pencet. Iya, yang mana yang udah gue pencet banyak gitu loh. Gue udah nggak tahu lagi yang mana. Yang tadi lu pencet enak mainnya katanya. Ya, kita lulusan Roh Kudus disuruh uh, ngertiin apa, apa kata-katanya gitu loh. Ya beda gitu loh ya. Nah, compassion bring new competence. Kalau misalnya kamu saat ini merasa uh, bosen gitu ya. Uh, contoh ketika aku bertemu dengan uh, contoh dengan Pak Samuel Pang, ketemu dengan omafet Om ya ketemu dengan uh, Bang Rahmat itu banyak terminologi yang sudah keluar di kepalaku ketika kita berbincang mereka hanya ngasih tahu itu namanya ini gitu loh jadi hmm. misalnya kayak eh uh, jadi misalnya sama kayak compassion ini gitu ya uh, Iya aku sukanya membantu orang memberikan hidupku gini itu compassion Nah cuman dikasih tahu katanya gitu loh tetapi sebetulnya sudah diajarkan pelajarannya itu sudah bertahun-tahun sama Roh Kudus. Nah, apakah kita masih membuka diri ketika ada gerakan di dalam hati kita, ketika hati kita ada tergerak sesuatu, jangan ditutup, jangan ditekan ke bawah, tapi coba dihidupkan. Apa yang bisa aku lakukan ya, yang masih masuk akal, yang saat ini bisa aku lakukan. Kalau cuman bicara beli gitar 300 remimpi kamu masih sanggup. Tapi kalau beli contoh keyboard seharga 5000 remimpi mungkin udah lain cerita gitu loh. Tapi kalau 300 remimpi oke okay lah patungan lah rame-rame ya 5 6 orang patungan jadi 50 remimpi, lalu kamu bisa belajar dan kamu bisa memuji Tuhan lebih luar biasa lagi. Jangan hemat ya. Aku dulu pernah dikirim uh, 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 gitar warisan dan ketika aku lagi nyanyi roh kudus tegur gitu loh kamu maunya gitar warisan doang gitar warisan tuh jeleknya minta ampun gitu udah retak-retak udah bekas keringat orang bekas ludah orang kita nggak tahu gitu kan bekas dicat-cat warnanya udah nggak sinkronis gitu kan nah gimana gitu ya Tuhan tunjukin ayo kamu harus punya iman beli yang baru oke emang beda ya Tuhan beda dong ya kalau kita sama-sama nyembah dengan Uh, apa namanya uh, uh, equipment kita sendiri kan lain gitu loh Oh ya udah kalau gitu aku ikutin lalu kemudian aku mulai gitu ya uh, cari dan beneran ketemu aku ganti dan bener gitu loh memang beda gitu loh Nah kita dalam Tuhan tidak perlu uh, berhemat sampai terlalu kayak gimana kita hitung-hitungan kalau itu masih di dalam uh, kendali kita masih bisa kita kelola ya sudah kita berikan gitu ya toh semuanya ini kita all out, totalitas buat Tuhan kok. Kita nggak pernah berpikir ke diri kita sendiri. Karena kalau kita banyak berpikir, kita nggak banyak melakukan apapun buat Tuhan. Ya kan? Nah ini ya, yang pertama, compassion brings new competence. Yang kedua, compassion brings new friend. Ya, Bolehkah ada yang membacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10? Aku akan baca bahasa Inggris, lalu setelah aku selesai, nanti disambung dengan yang bahasa Indonesia. ya each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Silakan yang bahasa Indonesia. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Yes. Lagi. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Betul, compassion itu pasti akan membuat kita nggak cuma punya teman segitu doang. Pasti kalau kamu ada compassion, kamu akan banyak cerita. Contoh seperti kayak kemarin waktu di kedai, ya kita bisa sih pilih makan kelar pulang gitu loh. Tapi ketika aku perhatikan, aku lihat lalu kemudian juga eh, apa namanya eh, kita ini orang eh, orang daerah, tapi kok agak unik. Nah itu ada compassion. Nah, compassion itu yang membuat aku jadi pengen ngobrol. Dan itu juga yang terjadi sama teman-teman baru. Aku ketemu teman-teman baru juga semua dimulai dari compassion itu gitu loh. Pertama kali ketemu ya, lalu oh, oh uh, ibu tinggal di mana? Oh aku belajar untuk memiliki mata kasih kepada orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Ingat loh kita ini orang Kristen. Kalau Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang kamu nggak suka, itu tetap di dalam Naungannya, Tuhan loh. Berarti Tuhan memang mau kamu ketemu sama Dia. Pandanglah dengan belas kasihan Kristus. Aku yakin, pada saat Yesus lagi sedang dibawa untuk diadili, kira-kira tatapan mata Yesus gimana? Apakah dia melotot gitu? Habis ini gue bakar loh, semua ya. Apakah begitu? Ketika dia lagi sedang dibawa di, di gitu kan, dia akan bapak, bahkan di dalam doanya aja dia bilang apa, bapak ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang... Mereka lakukan gitu loh, nah jadi kita tidak perlu uh, apa ya, kita tidak perlu ragu. Kalau buat aku gini, kalau kamu belum ketemu di sisi, it's okay. Hidup kamu itu nggak jelas, hidup kamu itu uh, apa ya? Mungkin pagi drama Korea, siang main game, malam drama, drama India gitu, mungkin ya, it's okay lah gitu ya. Uh, tapi kalau kita udah ketemu dengan uh, kebenaran firman maksudnya ketika kita sudah bersentuhan dengan kebenaran firman cara berpikir kita akan di-upgrade dan kita akan bisa membagi ya kebenaran ini dengan orang-orang uh, yang ada di sekitar kita. Nah, mulai ada satu compassion. Ketika kita bertemu orang memang kita pengen ngedengerin dia aja gitu loh. Kemarin beberapa kali Aku ditanya, wah oh, pastor sih luar biasa banget sih katanya bisa nggak dengerin orang ngomong dua jam gitu, bisa tiga jam nggak dengerin orang gitu, bukan cuma nggak dengerin, aku suka untuk bisa duduk dan bicara sama dia dan kita berdiskusi bersama-sama itu oke, okay. buat aku itu oke okay banget. Kapan lagi kamu mendapatkan kejujuran dari kehidupan seseorang? Dunia sudah banyak dengan ketidakjujuran dan ketika seseorang mau cerita apa adanya walaupun dia ceritanya dua jam, ya kita dengerin. Ada, nggak apa-apa. Ya, compassion brings new friend. Hati-hati, kalau kita kurang compassion, teman kita segitu-gitu aja. Coba sekarang masing-masing cek, ada pertambahan nggak? Atau jangan-jangan sebetulnya ada orang-orang yang lagi sedang makan di kantin, mestinya kamu samperin, kamu nggak samperin. Mungkin ada orang-orang di kelas yang mestinya kamu doain, kamu nggak doain. Compassions itu bring action loh, ini yang ketiga ya. Compassion itu brings action. You know what? Jesus feed ya uh, 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 apa namanya lima uh, orang ya itu semuanya ada actionnya ada berjalan gitu loh. Kita harus lakukan sesuatu gitu loh. Ya tugas Yesus itu dia datang ke kota dia preaching dia healing gitu kepada semua orang gitu loh. Dan uh, ada actionnya gitu loh, ada sesuatu yang dia bisa lakukan. Dan kalau kalian mau tahu kenapa kita uh, BCC juga ada, itu juga karena kita mau put it into action, ya BCC. Aku mau sebagikan sedikit sejarah kita ya. Nah, tahun 2010, tahun 2010 kita mulai cuman kumpul-kumpul sebagai persekutuan. Ya, tahun 2011. Ya, kita juga masih kayak ngumpul. Waktu itu, uh, kita bikin di hari Sabtu karena ada teman-teman dari Hong Kong datang. Nah, ini formasi awal. Ya, uh, Ryan ini uh, yang uh, di atas, dia juga masih connect sama aku. Uh, dia ini uh, uh, aku akulah gitu loh. Nah, kita berdua yang awal-awal uh, mulai ada di uh, kota Shenzhen. lalu kita mem mempersilahkan untuk orang-orang siapapun yang mau pakai tempat ini. Kita kasih gratis tapi ditebusnya apa? Pokoknya harus ada doa. Nah, ini yang kita pegang tuh itu gitu loh. Pokoknya kalau doa lu datang atau kamu yang menginisiasi gitu ya. Nah, kemudian mulai dari uh, hal ini Tuhan mulai taruh lagi ada action-action berikutnya. Lalu kita mulai ada beberapa orang uh, waktu itu ada ada beberapa orang yang uh, mungkin anak ekspatriat gitu bilangnya ya anaknya yang punya uh, yang lagi kerja eksekutif di Garuda Indonesia, anak yang udah kerja di mana di mana, nah itu mulai ikutan sama kita, nah itu di situ udah ada si Steven tuh, ya, lalu kemudian kita Bible study, mulai lagi kita berkumpul, ada orang-orang China, ini kita put it into action, kita pada waktu itu enggak belum seperti sekarang ya, jadi ada masanya itu kita ketika ngumpul kita bingung loh mau ngomong apa loh. <laughs> karena jadi bisa bayangin ya ngumpul gitu orang mulai 20 orang terus begitu ngumpul kita kayak ya hmm, kita ngapain ya kita ya tahu sih <laughs> gitu itu pernah ada masanya kayak begitu jadi kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu karena dulu nggak ada yang ngajarin kita nggak ada yang ngajarin aku gitu loh kita benar-benar uh, gereja kejadian banget gitu bukan gereja keluaran gitu tapi ya Tuhan tetap pakai kejadian dan keluaran dalam satu alkitab ya jadi <laughs> dasar meter gitu cuman kita ini gereja kejadian nah. Kamu lihat ya, kayak ini waktu aku ngajarin. Itu 50 persennya orang Cina tuh. Foto yang kamu lagi lihat, 50% orang China. Bayangin untuk menjelaskan sebuah kisah tentang Yosef, Yusuf, ya kisah tentang orang Samaria yang baik hati, itu butuh waktu berjam-jam karena kita nggak ngerti bahasanya. Kalau saat ini ada si Ko Aho, gampang banget, udah putel yaudah, ya udah. Sayangnya waktu itu belum diketemuin sama si Ko Aho. Kalau oh, ada enak banget di translate. Ini dulu kita banyak bingung-bingung. Ini foto yang kamu lihat ini uh, sebagian 50 itu orang China semua, gitu. Ya, nah kemudian kita mulai dari tempat yang kecil ini. Ya kita doa. Uh, ini kayaknya aku masih single deh. Masih. Oh ya ini uh, waktu itu putus. Setelah putus ambil tempat ini. Jadi aku berdoa semoga jangan ada yang putus dulu ya. Anyway, jadi waktu itu. Uh, karena uh, hubungannya bermasalah, akhirnya malah jadi all out juga. Gitu, yaitu salah satu eye opening juga sih waktu itu, ya. Memang pilihan aku pribadi, ya. Oke, okay. nah, akhirnya kita mulai ini tahun 2011, ya. Kita mulai Natal pertama, aku masih inget gitu kan. Kita ngumpul, kita bikin seru-seruan, uh, ya. Ini yang bisa kita lakukan, dan aku juga saja hal yang sama dimanapun kita berada. Uh, we have to put Christianity into action. compassion bring actions. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukanlah. Selama itu nggak melanggar hukum, ya, bukan hal-hal yang sifatnya obat-obat uh, terlarang atau pesta porak, lakukanlah. Is oke okay kok. Itu membawa nama harum bagi Tuhan, ya. Lalu kemudian masuk ke tahun 2012, ya, ini uh, kita mulai ngumpul uh, 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 di, di tempat yang agak lebih besar. Nah, ini udah mulai kelihatan ini kalau David ya, kalau David ada di sini itu itu David itu tuh. Ya, nah ini kita mulai ngumpul sama-sama, udah lebih rame lagi, udah lebih banyak lagi orang-orangnya gitu kan. Nah, kemudian kita mulai bikin uh, camp ya, kita mulai bikin retret, retret awal EG kita yang awal-awal ini. Nah, ini, ini kita udah mulai ngumpul bersama gitu loh. Nah, aku nggak tahu nih, ini uh, beberapa harusnya orangnya ada di sini nih. Kalau beberapa orangnya ada di sini, kasih itu ya kasih ya sign atau apa gitu ya. Nah ini kita mulai awal-awal ya kita mulai uh, doa bersama kita di uh, sisi itu ngebaptis orang itu udah dari segala macam bentuk yang penting ada air sih, ada air dan bersih ya. Pokoknya harus ada air bersih dan kita udah bisa uh, apa baptis dia. Jadi dari pengalaman aku pertama kali ngebaptis orang gitu kepalanya kebentur karena betapnya terlalu cetek-cetek gitu ya sampai akhirnya udah lihai udah jago Wah, tenang gue sih ya, aku yang ceburin <laughs> itu udah <laughs> udah spesial gitu ya nah ini uh, Natal ini udah mulai lebih rame lagi dan uh, mulai berkembang apa yang Tuhan lakukan ini awal-awal dari Senjem ya ini masih belum ada kota-kota lain ya ini masih waktu itu awal-awal di kota Senjem nah ini mulai masuk entering the next level dimulai dengan uh, cirika uh, beratnya bertambah beberapa kilo ya uh, karena ada isinya bayi maksudnya itu jeremy gitu <laughs> ya uh, dan lancip banget kan hamilnya mantep lah nah ini uh, waktu kita bikin uh, put it into action ya put it into action even paskah pun kita masih do something loh gitu loh Walaupun uh, di tempat, kamu bayangin ya, pastori kita itu dulu, kalau orang datang, literally kita udah nggak bisa gerak guys. Literally kita udah gak bisa gerak. Itu udah kebanyakan orang. Bahkan setiap kali orang datang, itu hawa jadi bau gitu. Ya iyalah gitu, tempatnya kekecilan gitu, ngerti ya? Semua datang gitu, hawa jadi bau gitu kan. Tapi bau kita masih lebih wangi daripada bau orang-orang lokal. Puji Tuhan ya. Karena yang lokal menganut kepercayaan mandi seminggu sekali. <laughs> puji Tuhan deh. Jadi aku pernah tuh, dulu bukan pernah sih. Dulu kita bikin jadwal rumah doa bagi kota. Jadi aku undang pendeta-pendeta yang di lokal itu untuk datang ke pastori kita berdoa. Aduh, susah itu. Berat itu. Mesti pakai masker oksigen. Waktu itu masih belum rame lagi masker oksigen ya. Jadi agak susah nafas tuh waktu dia bilang, For Yesus itu udah Haleluya. Haleluya. Udah rada susah. <gaduh> Mana pastori kita kecil begini gitu kan. Bayangin kalau ada berapa pendeta aja udah susah gitu kan. Nah itu. Nah ini, ini yang kita lakukan ya. Nah, puji Tuhan dari dulu BCC itu selalu uh, kita punya uh, komposisi selalu ada yang tua, ada yang keluarga muda, ada yang anak-anak muda. Dari dulu tuh kamu lihat tuh makanan-makanan yang ada di meja selalu dulu kita kalau disencon pun setelah selesai kebaktian biasanya ada encim-encim ya yang selalu masakin kita tuh entah mie goreng, entah kue tiaw atau apa, dan nah, itu udah terus-terusan, ya. Nah, ini komposisinya. Uh, uh, ini, uh, uh, ini ada. Ini waktu kita lagi sedang uh, pergi pelayanan bareng ke ini ya, ke Malaysia ya. Ini waktu kita lagi sedang ke Malaysia bareng. Nah, kemudian kita juga dapat tempat baru. Nah, kalian lihat ya, ini foto jarang-jarang nih susah nyari. Ini uh, dari tempat yang kayak begini ya, kita doakan ya. Kita doa sebelum kita doakan dulu tempat ini, setelah itu. Uh, kita dapat kesempatan kita renovasi dan puji Tuhan ketemu satu ngkongkoh -ngkong bagus orangnya baik hati mau bantuin nyapu. Nah itu ngkongkohnya tuh, ya. <laughs> ya ada yang tahu siapa itu ngongkoknya? <laughs> <Hai. laughs> nah ini uh, masih di awal-awal banget. <laughs> nah ini kalian lihat ya dari tempat yang atas sebelum direnovasi lalu yang bawah masih ingat pastori kita Jadi kalau pastori kita lagi sedang kebaktian itu semua tertutup itu soundproof ya dan soundproofnya itu kalau kamu lihat nih yang eh, apa kamu lihat itu kan kotak listrik tuh kamu bisa kira-kira nggak dari kotak listrik kita majuin itu 15-20 cm ke depan udah pasti suara nggak tembus ke belakang jadi kita benar-benar lakukan ini loh guys kita ketika kita put it into action we mean it gitu. Kita nggak cuma ngomong doang gitu loh. Kita jadiin gitu loh. Dan waktu itu kita sama-sama uh, kita fundraising, kita fight buat tempat ini. Lihat ya, semua jendela ditutup, di seal. Ya, jendela semua di seal. Bahkan uh, yang uh, apa namanya? Uh, yang paling kerennya pintunya pun juga kita pindahin pintu kayu segede ini ini ada yang dari Sencen nggak? Kalau ada yang dari Sencen di sini boleh kasih sign. Masih ingat nggak kalian? Setiap kali orang datang kita mesti berdoa. Kita harus berdoa supaya semua orang datang tepat waktu. Karena kalau datang yang nggak tepat waktu, anggap 10 orang yang bulak balik berarti 10 kali tuh ngangkat pintu segede gaban kayak begitu gitu loh. Masih ingat nggak? Nah ini pintunya gitu loh. Jadi setelah pintunya masuk, kita masih jeglek gitu loh, tutup. Suara udah nggak akan keluar ya karena apa private kenapa kita orang Indonesia kita suka nyanyi kita suka nyembah Tuhan gitu ya nah compassion put it into action ini yang kita lakukan ya dan akhirnya kita bisa kebaktian dengan begitu baik sekali begitu mewah gitu ya puji Tuhan nah ini ya udah mulai terbentuk ya Sencen Blessing Community ya nah ini uh, Billy juga udah ada semi curhat gitu kan pintunya berat gitu kan Ya, mendingan pintunya berat daripada masalah berat kan. Kalau pintunya ringan nanti masalahnya. Nah kemudian kita mulai masuk ke visi yang baru gitu ya. Nah itu ada EEE -E -E, itu ya, membangun rumah Tuhan dengan double blessing ya. Dan waktu itu kita melayani untuk teman-teman yang dari kota lain gitu ya. Dan e -e, nancing gitu loh. Uh, ini udah mulai nih, berarti 2015 ya. Berarti udah mulai 2015 ini kita udah mulai uh, doakan buat nancing waktu itu. Uh, dan salah satu orang yang pertama yang uh, waktu itu Tuhan taruh dalam hatiku, uh, ya ini ada ini nih, ini si 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 Joe, ini kan Joe nih, yang baju biru nih. Lihat nggak tuh? Memang dari dulu badannya udah segitu-gitu aja. Iya, nggak tahu kenapa nggak dipilih jadi pemain Aquaman versi Indo ya. Nah ini, ya inilah gitu kan, nah inilah yang terjadi gitu loh. Dan uh, uh, ya ini 2000, 2015 gitu loh, dan uh, uh, kalau kalian lihat gitu ya, uh, kita ini selalu orang-orang yang uh, memang uh, put it into action gitu loh. Uh, dan selalu apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan yang terbaik selalu dimanapun kita berada, kita selalu ngesetnya itu yang terbaik. Kita nggak pernah ngesetnya itu yang cuma nanggung-nanggung. Ya, compassion bring action. Saat ini apa action yang sedang uh, Tuhan juga berikan kepada kalian gitu loh? Apa yang Tuhan sedang berikan kepada kalian yang kalian bisa lakukan sesuatu? Ingat kita punya visi itu jelas banget gitu loh, menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Paling nggak, bisnis itu mesti tahu tiga hal. Pertama, kalau mau sama BCC, kita akan pasti melakukan sesuatu bagi kota yang baik kota tempat tinggal maupun kota tempat transit. Tetap kita akan lakukan semuanya yang terbaik. Lalu yang kedua, bagaimana kita itu juga bisa memiliki hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Itu melalui komunitas. Dan ini yang meningkatkan hormon, kemarin apa katanya tuh hormon oksitosin. ya. Lalu kemudian juga uh, uh, discipleship church. Kita punya sistem itu nggak ada selain daripada di discipleship base ya kita itu selalu di discipleship base makanya ada pemuritan kenapa kita nggak gitu tertarik untuk ajak orang rame-rame datang kita nggak terlalu tertarik ke situ tapi kita sangat tertarik mau menginisiasi perubahan atau transformasi di dalam hidup seseorang kalau malam hari ini ada yang merasa membutuhkan itu kontak aku aku sangat mau kita kenalan gitu loh yang aku inginkan itu bukan cuma sekedar kita datang untuk sama-sama adu banyak-banyakkan tetapi perubahannya apa gitu loh. Apakah uh, hal itu membuat kamu semakin dekat? Apakah hal itu membuat kamu semakin cinta? Apakah hal itu membuat kamu semakin paham akan hati Tuhan? Itu yang aku mau. Yang keempat, compassion brings miracle. Aku akan cepat ya. Compassion brings miracle. Ya, uh, Jesus feeding 5000 tadi aku udah ngomong di depan, Jesus feeding 4000, miracles happening. Kalau kamu mau hidup boring, ya, kalau kamu mau hidup boring, jangan uh, punya compassion. Tetapi kalau kamu pengen hidupnya kamu itu tidak boring, ya, kamu pengen hidup yang begitu antusias gitu ya. Uh, percayalah, you need to have this. Compassion change everything. Ya. Nah, kemudian kalau kalian tahu ada orang buta disembuhkan, ada yang sakit kusta disembuhkan, bahkan ada yang mati dibangkitkan sama Yesus gitu ya. Dan itu membuktikan apa sih? Itu membuktikan bahwa compassion ini adalah merupakan sikap hati Yesus yang pada waktu itu ikutan tersentuh oleh situasi kita. Berarti boleh nggak kita berpikir begini? ketika Yesus dia merasa aduh hati gue tergerak gitu loh itu kalau kalian baca bahasa aslinya itu literally arti aslinya arti aslinya itu ada efek kepada internal organ memang bahasa aslinya begitu nah jadi benar-benar hati Yesus tergerak dan hati Yesus berdebar-debar mungkin berarti berarti begini loh bahasanya compassion ini membuat ketika ada seseorang yang terluka kita pun jadi ikut bisa merasakan bersama dia luka itu ketika seseorang mengalami sebuah ketakutan mungkin kita juga jadi bisa sampai sebegitu dalam memahami perasaan dia itulah compassion dan itulah kenapa disebut tergerak Yesus tergerak Yesus tergerak Yesus gitu ya nah kemudian uh, uh, Aku mau uh, aku aku share lagi ya. Kemudian aku juga mau lanjutkan gitu ya bahwa nggak uh, cuman brings miracle ya, tetapi juga brings forgiveness and forgetfulness. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa forgive and forget ini adalah satu paket ya. Kalau memang kita kesulitan untuk bisa memaafkan seseorang, memaafkan situasi, memaafkan orang-orang kadang yang paling melukai kita adalah orang terdekat kita. Ya. Apakah kita masih bisa mengampuni orang yang terdekat kita? Semakin kita tidak terlalu dekat dengan orang, kita semakin tidak terlalu gampang tersakiti, bukan? Tapi ketika kita semakin dekat dengan seseorang kita jadi semakin gampang tersakiti oleh orang tersebut. Ironis banget ya, seharusnya orang dekat kita itu orang yang bisa kita andalkan. Bayangan kita seperti itu, orang yang justru bisa bela-belain kita, orang yang seharusnya bisa bantu kita, tapi kadang orang tersebut orang yang menyakiti kita. Tapi Yesus bilang apa? Ampuni. Kamu perlu mengampuni dan bukan cuma ampunin kamu melupakan, maksudnya apa? Kamu kembali seperti kejadian sebelum terjadi masalah. Berarti Jesus ini orang yang luar biasa. Compassion brings restoration. Ya, compassion itu brings restoration. Ya, yang keenam, compassion brings caring. Kalau kita ini susah caring, kamu juga butuh minta belas kasihan Tuhan. Aduh, pes ya, aku masih ingat ceritanya David, ya, waktu uh, istrinya lagi sakit, lalu dia mulai potong jahe gitu kan. Compassion itu bring scaring, ya, uh, mungkin uh, di sini juga, kalau ada teman-teman punya cerita serupa gitu ya. Dan uh, compassion itu bring scaring loh, guys. Kalau kita itu sulit untuk bisa peduli sama orang, mintalah hati yang penuh dengan belas kasihan itu kepada dia. Ingat, tadi di depan aku udah jelaskan father of compassion itu adalah ya Tuhan kita kita minta sama dia Tuhan taruh dong hatimu di hatiku kayaknya hatiku nih agak kayak dingin nggak jelas gini kayak nge-freeze kayak nggak bisa nggak bisa punya perasaan Kenapa ya Tuhan ya kok hatiku kayak begini ya kayak nggak bisa nggak bisa nggak bisa, bisa memiliki sebuah memiliki sebuah detak gitu loh kayak kayak nggak kayak, kayak bisa berdetak kayak kayak tebel gitu loh. Nah, mungkin ya kita perlu berdoa bagi Tuhan gitu ya. Compassion brings unity, kesatuan. Ya, boleh nggak ada yang baca? Ini aku minta ada yang baca Filipi 2 ayat 1 dan 2. Silahkan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagus banget ya, firman Tuhannya bilang apa? One love, one spirit, one mind. Aku tahu, kadang unity ini susah banget. Beda budaya, ya. contoh orang Solo ketemu sama orang dari Danau Toba, yang satu bilang ngomong kecepatan, yang satu bilang ngomong kelamaan, ya bicara beda karakter, yang satu ya, asumsi ya, kita udah pinter semua lah. Yang ada di sini, udah, udah jago-jago semua lah. <laughs> ya, yang satu asumsinya tinggi, yang satu lagi punya traumatik. Ya, kadang bisa sampai apa ya, kadang bisa sampai kita itu juga nggak 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 jelas gitu kan. Nah, itu kadang bisa terjadi kayak begitu gitu loh. Ya, tapi kita nggak tahu lah gitu kan. Eh, cuman satu hal. Jangan sampai itu membuat kita terpecah-pecah. Kita perlu bisa menghargai, ya, tutup telinga kita bagi keluarga kita. Ya, ingat, kalau bukan keluarga kita yang cerita, sharing sama kita, masa kita lebih mau dia cerita sama orang lain. Nah, berarti kalau dia sudah mau cerita sama kita, ya, kuping yang tipis itu ditutup. Ya, kalau ada gosip-gosip ditutup, nggak apa-apa, mendingan kita ngobrol di dalam keluarga kita, kan? kayak kamu di rumah nggak punya obrolan keluarga aja kan kamu di rumah punya obrolan keluarga dan obrolan keluarga itu juga nggak harus kamu keluarin sampai kemana-mana kan ya tapi kan itu kenyataan bahwa ada kan nah bagaimana dengan keluarga rohani ya jangan sampai justru ketika orang lagi sharing lagi curhat malah jadi gosip makin digosok makin digosok lagi gitu loh. jangan ya cukup kamu dengar ya ya udah tak doain ya gitu kalau kamu kupingnya tipis, imannya nggak kuat, begitu dia mau ngomong stop, gitu. Sebentar, stop. Aku cariin DNA mu ya. Nah, kamu kontak DNA-nya. Nah, kamu ngomongnya sama DNA mu aja, gitu loh. Ya lebih enak, lebih pas, gitu loh. Jadi dikembalikan kepada fungsi yang memang seharusnya, gitu ya. Compassion brings unity. Hati-hati saat ini Uh, kita juga lagi sedang bertumbuh ya kita kenal ada teman-teman baru jangan sampai justru ada perkataan kita yang malah menyinggung teman-teman baru kita keluarga-keluarga baru kita justru ada hal-hal uh, sikap tindakan kita yang uh, menyinggung gitu loh nah jangan kita mau justru mempersatukan one love one spirit one mind gitu ya jadi tolong sama-sama kita sepakat untuk uh, Bring compassion to unity, oke okay? oke. Okay, nextnya ya, silakan aku mau cepat aja nih. Udah gitu, kita bisa silakan praktek nanti bicarakan sendiri. Compassion brings healing, ya. Broken relationship, heal. Lukas, 15, ayat 11-24. Seharusnya teman-teman tahu bahwa ini adalah kisah anak yang hilang, dan kenapa aku mau uh, ambil cerita kisah ini? Uh, tergeraklah belas kasihan daripada bapak itu. Untuk akhirnya mau mencari anak yang hilang itu. Nah, kalau kita nggak ada hati yang penuh dengan belas kasihan, mungkin nggak ada lagi kesempatan untuk kita mempersatukan keluarga. Ini keluarga beneran nih, keluarga jasmani kita. Ya, aku masih ingat ketika beberapa keluargaku e, mau dipanggil Tuhan, aku adalah orang satu-satunya yang bisa mengumpulkan keluarga yang sedang berselisih, bahkan sampai. Uh, mereka yang itu berarti kan angkel-angkel aku. Mereka sampai bilang, "Gila, ini kita hanya bisa dikumpulin, cuman uh, pendeta aja bisa ngumpulin kita kayak begini gitu loh." Nah, uh, aku tahu bahwa teman-teman mungkin saat ini juga ada banyak yang berdoa bagi keluarga. It's okay, A situasi seberat apapun, hubunganmu sejelek apapun dengan orang tuamu, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dengan kamu, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan ada kesempatan hubungan itu bisa sembuh. Ya, tapi kita mesti kembali cari the father of compassion itu. Lalu kita put it into action, ya. Lalu kemudian compassion brings no judgment. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. No judgments, ya, true justice. Kalau penuh dengan kasih penuh dengan belas kasihan kita juga tidak akan uh, mudah untuk menghakimi orang lain. Ya, compassion brings no judgment. Ya, lalu yang terakhir kemudian compassion brings the heart of Jesus. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Compassions itu juga membawa kita punya hati Kristus dan menambah keserupaan kita dengan Kristus. Ya, ingat yang terakhir tadi kita sudah belajar ada sepuluh hal ya yang compassion bisa lakukan. Aku berharap sepuluh sepuluhnya ini semua lakukan karena kok sebetulnya sepuluh ini juga karena karena mungkin terbatas gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih dari 10 ini gitu loh. Tapi ini yang lebih utama gitu loh. Nah, tapi di luar itu ingatlah tadi kalau setiga ayat 12 karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, teman-teman dan aku, kita berdua, kita sama-sama adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih tadi, dikuduskan dan dikasihi. Di sini ingatlah untuk mengenakan lima hal. Apa itu? Belas kasihan, compassion, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, aku berharap semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh membangkitkan dan menguatkan untuk teman-teman semua. Milikilah compassion. Kalau hidupmu kelihatannya kekristenanmu begitu-gitu aja, I don't think Tuhan maunya begitu. Tetapi ketika aku ikut Tuhan selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, aku melihat begitu banyak hebatnya dinamika hubungan kita dengan Tuhan. I aku experience muzizat, experience miracle, experience banyak hal di dalam Tuhan. Ikut Tuhan tuh nggak pernah boring. Kalau sampai boring, mungkinkah karena hatimu sudah mulai kekurangan compassion ini? Nah, kalau kurang bagaimana? Minta sama Father of the compassion itu sendiri dan mulai put it into actions. 10 hal ini adalah 10 step gitu ya. 10 langkah yang bisa kalian pilih mulai dari yang mana dulu. Langsung lakukan sesuatu agar apa yang sudah kita apa yang kita sudah pelajari ini juga bisa kita put it into actions dan punya pengalaman baru bersama Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Thank you, PSM udah sharing sesuatu. Mungkin kita juga sebelumnya nggak pernah pikirin gitu. Um, se um, setelah PSM sharing, mungkin aku bisa share sedikit tentang apa yang uh, PSM share, tentang rangkumannya. Terus kayak, um, ya yeah, gitu. Jadi, dimulai dengan altruism, kayak sekarang dunia banyak appreciate altruism gitu, padahal Tuhan kita udah lakuin more than altruist. Which is being compassionate ke orang-orang yang bahkan kayak kita, orang-orang yang siapa sih yang kayak berdosa gitu, tapi Tuhan kayak mau tukar nyawanya buat kita. Dan dari situ, kita juga bisa jadiin Tuhan tuh as the model of compassion gitu. Kita bisa telat, ambil Tuhan sebagai teladan, supaya kita juga bisa punya belas kasihan yang sama juga gitu. Terus, um, tadi juga dibilang gitu ya, kayak compassion itu penting banget karena... Uh, kita hidup juga bareng-bareng sama orang, dan kalau kita benar-benar mau jadi murid Kristus, kita juga mau belajar, supaya kita bisa tergerak dari belas kasih. Dan saat kita tergerak, dan kita do something, banyak hal yang akan terjadi. Dan kalau kita belum tergerak pun, ingat kalau permulaan belas kasihan itu dari Tuhan, dan kita bisa minta ke Tuhan, minta hati Papa terus minta hati yang lembut dan hangat, supaya kita juga bisa punya hati yang berbelas kasih kayak papa dan sup supaya kita juga bisa dapat sepuluh hal itu tadi ya yang kayak benar-benar life changing kalau kita juga bisa mau dengan sungguh-sungguh minta uh, hati papa gitu dan kalau kita ikut Tuhan hidup kita nggak biasa-biasa aja hidup kita bakal jadi dinamis dan itu nggak cuman pastor Martin doang yang bisa dapetin nggak sih kayak hidup yang seru bareng Tuhan gitu kita juga bisa minta sama Tuhan pertama minta belas kasih terus kita juga bisa minta pengalaman pribadi sama tuhan dan lain-lain dan kalau kita udah punya hati yang berbelas kasih banyak hal yang bisa kita dapetin mulai dari talenta bisa berkembang gitu kan kayak main gitar terus kita bisa dapat teman-teman baru yang seru yang bisa bikin hidup kita lebih dinamis lagi terus bisa dapat juga uh, miracle bisa dapat healing bisa jadi caring sama orang-orang bisa menyatukan karakter orang yang berbeda-beda banget. Terus kayak kita juga akhirnya bisa nggak ngejudge orang gitu karena kita punya hati yang belas kasih. Itu aja yang uh, aku share. Um, kalau ada teman-teman yang mau tanya, kita bisa tanya langsung ya ke PSM. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk oleh PSM. Oke okay, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan ajarin kami satu hal yang baru lagi tentang belas kasih melalui PSM Tuhan. Tuhan biarlah apa yang kami pelajari hari ini gak cuma masuk telinga kanan terus keluar telinga kiri, tapi kami juga mau berdoa Tuhan biar setelah kami mendapatkan ini kita juga. Tuhan juga memberi kita hati yang berbelas kasih supaya kita bisa tergerak untuk bisa tidak mementingkan diri sendiri tapi kita juga bisa mau mulai untuk pikirin orang-orang yang ada di sekitar kita kiranya Tuhan yang kasih kita hati yang berbelas kasih itu hati yang mau hidup buat orang lain nggak cuma hidup buat diri sendiri ya, tapi Tuhan. juga Tuhan buat PSM hari ini yang udah uh, sharing buat kita Tuhan Berdoa kiranya Tuhan yang terus uh, sertai PSM dan keluarga dalam segala pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam hal-hal yang lainnya Tuhan kau terus uh, cukupkan. Dan mau berdoa juga buat teman-teman yang berulang tahun Tuhan di bulan April dan Mei yang um, baru saja kita lewati, Tuhan mau berdoa buat Bro si Shanti, yeah. si Skitli, Pastor Martin, Pastor Rika, Sis Finda, Sis Kelly, Guru Kristanto, Sis Amala, Sis Anastasia, ya, Sis Felicia, dan Bro Alden, Tuhan, terima kasih. Tuhan, udah tambahkan satu tahun lagi ke family kita. Tuhan, berdoa biarlah di tahun yang baru ini, Tuhan, yang terus kasih pengalaman pribadi, biar mereka bisa tambah dekat lagi sama Tuhan, bisa punya hati yang melekat sama Tuhan, punya. Uh, Hati yang terus haus dan rindu akan Tuhan, biar uh, perjalanan hidup mereka tambah lebih dinamis lagi. Seru, Tuhan, biarlah mereka juga terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kasih uh, hikmat dalam melakukan rencana-rencana mereka di umur yang baru ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita boleh angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah, Bapa. Cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama lamanya pergilah jadilah terang dimanapun kau berada kita terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin thank, thank you fams Thank you God bless you, you, God bless you. you Hi BCC families Facebook dua Plus dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So together, let's try to put go today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us so on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon yeah, Family. God bless.